Halo guys, assalamualaikum. Ini dunggu semua nih pasti Vian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tadi di konten kamu udah di konten kamu. Udah. Tiga kali. Udah. Ya ini pura-pura dong. Ini semuanya cuma acting. Ya, enggak cuma acting. Jadi semua konten Haris Riza adalah settingan apa? Gak ada ya, aku tuh gak ada yang settingan. Boleh gak sih kalau misalnya masuk rumah orang, konsepnya tuh sebel deh. Marahin guys, baru datang nih, marahin. Oh pintunya bro, ketahuan gak punya pintu kan? Cuma. Iya, aku tuh gak punya pintu tau, karena masuk rumah, masuk aja. Ngomong aja. Apa kamu bisa menembus tuh pintu, apa gimana? Jangan-jangan, makhluk astral. Wow, eh by the way, ya tadi. Jadi sekarang kita enggak, aku pengen aku belum belum siapin air putih, mau minum apa? Oh iya, kita udah gak puasa ya? Aku pikir aku masih puasa, sumpah. Yeah. Hebat nih ya, seorang Haris Friza ini datang ke rumah orang bertamu jam 3 malam. Yeah. Karena kan emang mau sahur, aku mau sahur di kamu. Bentar. Sama ini aku sahurnya kan di lokasi terus, jadi ya siapa tahu ada yang ya karena nggak ada yang temenin kamu ke teror. Ada adik gue. Feb, temenin dong, sahur. Ya, lebih ke arah ngegrecokin, lebih ke arah numpang gratisan ya. Iya, udah habis duitnya. Tapi lumayan di sini ada banyak hampers kok, kalau misalnya itu aku gitu orang yang menghabiskan hampers. Jadi habis ini mau bawa pulang apa? bisa banget. Tapi aku beneran lagi. Enggak, tapi aku beneran aku bisa kasih. Iya, soalnya aku tuh banyak banget. Saya kan sayang apa? Sayang emang. Heeh. Sayang misalnya. Iya sayang, emang sayang. Iya sayang, paling sayang. Sayang kalau misalnya ini makanan-makanan. Terus abis itu sampai basi, gak ada yang dihabisin, bu basi. Sayang kalau gak ada yang makan. Betul, sayang kan. Sayang banget. Sayang kalian kerupuk. Di rumah aku tuh juga masalahnya banyak. Tuh di mobil, banyak tuh belum turunin. Gak tahu siapa yang makan. Masalahnya aku sendiri gak pernah ada di rumah. Waktu aku di rumah itu, aku nih kerja dari jam 2 selama bulan Ramadan ya. Jam 2 aku udah langsung ke Facebooker. Okay. Jam 7.30 aku ke lokasi JWB. Okay. Dari lokasi JWB biasanya kelar jam 7 pagi. Jam 5, jam 7, jam 4, jam something lah. Paling cepet-cepet kelar ya jam 3, jam 2. Itu udah paling cepet kelar. Kamu kalau nyampe ke rumah gak mungkin dong mau makan apa segala macam. Pasti kayak langsung tidur dong. Abis langsung tidur, besok bangun pasti ke jam 1, jam 12. Ngapain lagi? Mandi. Paling ada beres-beres dikit. Abis itu langsung ke Facebooker lagi. Lagi puasa, gak bisa makan. Gila, tapi berarti hidup kamu udah kebalik gitu dong ya jamnya? Iya, hidup aku udah kebalik. Maksudnya lebih syuting pas malam. Ini kamu lihat mataku, lihat. Iya, lihat mataku. Nih, parah. Kantongnya ini udah sama kayak kantong tempat ngambil THR tuh. Parah sih. Tapi gak apa-apa. Tapi kesehatan kalau tidur tuh paling penting nomor satu. Tapi laki itu emang harus bekerja keras. Aku kalau bisa kerja 24 jam juga. Oh, enggak dong. Bukan working hard, tapi working smart. Gimana caranya? Karena enggak, aku pernah baca salah satu riset penelitian kayak overwork itu juga nggak bagus, Riz. Maksudnya dalam arti di satu titik tuh udah nggak efisien lagi buat manusia working lagi gitu. Menurut aku kayak daripada kamu kerjanya capek-capek sampai misalnya beberapa tahun terus kerjanya kayak gini, tapi abis itu nanti kamu akhirnya cuma buat apa namanya bayar biaya rumah sakit kan dari modal. Nah, masih lebih dari kalau. Ya, amin cabang bayi, tapi maksudnya kesehatan tuh paling penting banget. Tapi benar sih, aku setuju. Ya kan? Sebenarnya ya tergantung sih. Aku tuh sampai mana gitu loh. Aku tuh cuman pengen tahu sampai mana nih kuat nih badan gitu loh. Ya kalau misal udah butuh istirahat pasti aku istirahat. Belajar dengerin alarm diri sendiri. Kadang kan maksudnya kita kayak enggak gua enggak capek, tapi sebenarnya badan tuh udah halo udah capek. Itu benar banget tuh. Iya. Harus berusaha lebih mindful lagi. Kayaknya badan gue udah stop nih, udah cukup, ya udah kita tidur. Sebenarnya kemarin aku juga ada tawaran sahur. Terus? Cuman aku mikir lagi nih. Oke, buka puasa.
abis itu syuting JWB, abis itu sahur. Otomatis kalau misalnya aku ngambil sahur, aku harus syuting juga pagi dong di JWB. Ya minimal jam 11, jam 12 siang. Harus callingan dulu tuh baru ke Facebook. Ke Facebook. Cuman kayak mikir, oke, ambil semua kerjaan. Tapi badan tuh kadang kayak udah, jadi ada salah satu kerjaan yang gak bakalan maksimal di situ. Nah, itu yang aku bilang. Karena terlalu capek, jadinya malah gak over, maksudnya gak ya, sesuai bener, gitu, bener gak maksimal. Bukan working hard, tapi working smart. Ini nih, orang-orang yang kayak gini nih, yang dibutuhin sama cowok-cowok zaman sekarang. Buat jadi apa ya? Buat jadi manajer apa gimana? Bukan. Kayak konsultan, advisor, bisa. Kamu bisa. Jangan salah. Apa gimana? Seorang pendamping hidup itu, dia adalah yang bisa mengingati si pendampingnya. Kalau kamu nggak bisa ngingetin si pendampingnya untuk menuju ke jalan yang lebih baik, terus buat apa hubungannya? Betul. Vice versa juga, tapi. Ah. Timbal balik. Ya pasti kalau itu. Semuanya. Harus timbal harus balik. Saling. Harus saling. Kalau cuma diingetin tapi nggak bisa ngingetin. Ngingetin balik, ya. Kan? Tapi kalau misalnya kamu ngingetin, terus yang satunya lakuin buat kamu? Aku nggak mau malah ngelakuin buat aku. Ngelakuin kan buat diri sendiri. No, ngelakuin. Okay, dia buat diri sendiri nih. Tapi kayak ada hal-hal yang kalau misalnya nih, kayak kamu misalnya ngingetin si cowok nih. Kamu jangan lupa makan ya. Okay. Tapi kalau si cowok beda lagi, kamu langsung dibeliin makan. Iya. Yeah. Dia nggak perlu ngingetin kamu jangan lupa makan, yeah. Kamu langsung dibeliin makan. Yeah. Terus, lebih mending begitu kan? Masing-masing manusia punya caranya sendiri untuk mengungkapkan love language-nya dia. Jadi ada yang orang yang ngingetin, ada orang yang nggak pakai babi bu, nggak pakai, ayo kapan sayang, kapan makan, ayo makan, itu lebih langsung kayak, udah gue kirimin, itu aku udah kirim ya, kamu makan udah. Kalau kamu suka yang gimana? Aku love personal language. Ya, personal. Aku love language aku ya. Aku itu words of affirmation sama act of service. Aku kayak aku tuh suka banget words of affirmation tuh kayak sayang, cantik gitu. Cantik, sayang gitu. Lucu ya, cringe banget aduh. Cringe. Tapi ya gitu words of affirmation. Karena aku sebenarnya diam-diam insecure, jadi aku butuh tapi afirmasi. Tapi Aquarius itu orang insecure loh. Iya, aku butuh insecure. Aku butuh banget afirmasi kayak no, you're doing good, yeah. You're doing fine, you're okay, you're enough. Kayak harus gitu. Ada yang support system. Iya, support system. Biar kamu nggak. Aku tuh kata-kata banget, anaknya words gitu. Karena aku juga ke orang-orang, aku tuh words kayak butuh apa, kayak mau apa, gue ada lo buat lo, kayak okay. I love you dan lain-lain. Maksudnya ini nggak ke cuma pasangan ya. Maksudnya aku sama semua temen-temen aku juga kayak gitu. Berarti kayak aku tadi juga kan? Bisa jadi bisa jatuh. Yeah, no, I mean like kayak kamu bisa tanya temen-temen aku yang cewek. Maksudnya sahabat-sahabat deket aku. Aku juga kayak gitu cara mengungkapkan sayangku tuh aku lewat kata-kata gitu. Tapi yang kedua aku juga act of service. Berarti seimbang. Service juga aku anaknya. Yeah. Aku suka tuh yang tiba-tiba yang kayak tiba-tiba suka. Iya nggak yang babi bu tiba-tiba itu tuh ada makanan gitu nggak ya, sayang aku di depan mereka ya nggak ada kayak banyak basa-basi langsung gitu ya. Itu aku suka kayak gitu karena aku juga kayak gituin orang. Oh kamu juga begitu. Aku ngerasa fulfilling kalau aku bisa melakukan sesuatu untuk orang lain dan orang lain seneng. Aku suka bikin ya? Surprise kayak gitu sih. Beruntung banget tau orang-orang yang ada di sekitar kamu sih menurut aku. Gak juga sih. Ya insyaallah ya insyaallah tapi semoga untungnya aku juga beruntung banget punya orang-orang support system yang baik-baik di sekitar aku yang menjadikan aku tetap on track. Nah, di tetap sesuai jalur aku gitu. Jalurnya. Karakter aku gitu. Bagus, kamu tuh cantik. Kamu tuh personality-nya juga oke. Okay. Kamu pekerja keras juga. Amin. Iya kan? Amin. Jadi konsepnya ini emang dipuji-puji gini sebenarnya biar dapat makanan gratis sih guys. Gua tahu banget series. Emang itu udah. Ya. Bisa. Ayo. Okay guys, alright. Kembali lagi welcome back to my kitchen. Eh kamu kalau pas waktu kemarin pas pandemi bikin konten ngapain? Masak-masak. Masak-masak. Ya. Yeah. Kamu berarti jago masak? Ya juga. Tapi oh enggak. Tunggu nih. Kamu bikin konten apa? Masak-masak. Kamu berarti jago masak? Enggak juga. Terus kamu bikin apa sama ini masak air konten kamu? Biar matang kan? Biar matang. Enggak. Tapi kan gini ya. Kan belajar maksudnya belajar masak sama jago masak belum tentu. Maksudnya emang, oh, kontennya belajar masak. Iya, kontennya emang okay. Kan aku emang tadinya enggak bisa masak sama sekali, ya bisa tapi enggak jago. Nah, terus habis itu ya udah aku karena pandemi aku nyobain berbagai macam resep. Berarti kamu tipe anak yang mau belajar juga? Mau banget. Apa maksudnya?
Kamu terakhir pacaran kapan? Cuma nanya. Jujur udah lama lagi. Kapan? 2 tahun yang lalu. 2 tahun? Ya hampir. Itu di umur 23 berarti. Itu pacaran berapa lama? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Bagus. Pacaran tuh emang harus lama-lama. Karena kalau misalnya gak lama-lama ya itu namanya bukan pacaran. Iya. Enggak, aku soalnya kalau misalnya setiap pacaran ya aimnya serius, misalnya maunya langsung kalau bisa ya insya Allah nikah. Tapi bukan yang kayak besok ya atau bisa ya. Semuanya ada prosesnya. Gak bisa dong langsung. Kalau nggak, hari Minggu kemana? Kau ayo, nggak mungkin dong. Iya kan? Ya, makanya kayak, tapi aku selalu serius dan jadi tapi kau alim tuh. Ngapain ya? Mau ngapain? Bersihin rumput. Kotor kan? Kotor kau ini baik sekali ya Aristo ya. Kita masak. Oke, sekarang guys, jadi aku tuh setelah aku nasinya udah ready. Setelah ya by the way mamaku kamu tuh bisa masak terus? Mamaku tuh suka banget masaknya di sini, malah di yang kayak gini dia nggak suka masak di rice cooker. Iya, rice cooker nih nggak kepake. Tapi emang lebih enak tuh nasi yang begini. Oh ya? Iya. Aku tuh nenek aku kalau di Aceh dulu almarhum nenek aku tuh kalau masak nasi pasti di sini. Terus tapi yang gede tuh masih. Oh iya paham. Itu enak banget nasinya tuh kayak jadi lembut banget gitu. Aku nggak paham sih mamaku. Ya udahlah. Ini ya. Aku jadi setelah aku melakukan riset dan aku berpikir. Itu aku sampai beli torch loh karena lagi waktu itu coba-coba masak. Minum anak susu. Bisa itu gitu ya. Ayo, lu boleh ketawa nggak? Ini tunggu butuh gue harus ketawa atau apa? Apa? Binatang apa yang bersaudara? Beerbat. Beerbat. Binatang yang bersaudara. Katak beradik. Tapi bener deh. Bisa gak sih kalau misalnya orang baru masuk ke dalam rumah terus kita usir lagi tuh semuanya dosa gak sih? Udah yang masak dulu lah. Iya, oke. Udah mau jam 3:30 by the way. Oke guys, sekarang kita jadi cepat. Oke, aku akan cepat. Setelah aku melakukan riset, jadi aku memutuskan. Udah, kamu masakin makanan kesukaan. Belum selesai gue ngomong, jangan dipotong dong. Marah dong. Enggak. Aku memutuskan untuk memasak. Ya. Aku memutuskan untuk memasak jeng. Apa? Oh, ya ampun, banyak stoknya. Banyak banget, Tris. Makanya kalau misalnya sebenarnya kulkas aku kosong loh. Belum diisi. Emang Feby itu tahu banget yang kesukaan aku tuh apa. Aku tuh emang pengen banget masakin tuh kan, bener. Aku tuh emang pengen banget masakin telur. Kamu bisa masak telur mata sapi setengah matang gak? Mata sapinya harus setengah matang. Aku jarang setengah mata sapi. Aku tuh enaknya kalau gak poached egg yang direbus gitu atau telur dadar. Yaudah, kali ini kamu bikin yang beda. Iya, mata sapi ya. Coba ya. Mata sapi tapi setengah matang. Dan harus rapi, gak boleh pecah kuningnya. Oh gitu. Coba ya. Bisa. Kita tes ya. Bisa. Bisa ya. Ini kebalik ya, gini. Nah, ketahuan kan guys? Ini buka packagingnya. Nah, gue nggak mampu, nggak becus. Jadi gak usah tanya, baby kapan kawin ya? Apa belajar? Belajar. Elo, ini telur yang omega udah habis ya? Telur yang omega ya, udah habis ya? Namanya. Ini omega lagi nggak? Hah? Itu apa? Bukan telur yang omega. Omega udah ada. Oh iya. Apa? Enakan telur yang ini atau telur yang itu? Kayaknya sama aja deh semua telur. Beda tau, sama aja. Beda, ada telur yang omega. Ini omega? Oh, ini? Ini? Ometri. Ya udahlah, ini aja. Ini aja, ini kayak lebih bersih. Yaudah. Aku mau cuci tangan dulu, kok ini ya, kayak ada. Iya, aku tahu kamu kena minyak kan, aneh. Tadi aku ngeliat minyak sih. Yaudah. Kayak banyak, itu plus ini. Itunya semuanya aja, coba kita. Kalau misalnya gagal. Cukup. Aku sudah punya 4 telur. Paling yang dibikin juga 1. Yang jadi juga 1. Emang aja adi. Ya kemarin-kemarin yang aja dia. Jadi enggak? Apa? Pak ada chat. What? Ada chat. Kenapa? Ada chat. Chat. Iya, dari E-boy. E-boy. Iya, kamu tahu E-boy enggak? I wanna be your boyfriend. Aduh. Riz, tapi kayaknya lo tuh punya berbagai macam ini ya. Kayak
kamus cara kayak menggait hati wanita gitu. Enggak, itu flirting bukan kamus. Itu bukan kamus. Apa? Itu bukan kamus, itu bukan flirty juga sih. Apa? Terus apa? Itu real. Real fakta atau apa sih? Oke, okay, Feby dan Feby. Oke, okay, tunggu dulu. Fakta atau dusta? Emang fakta atau dusta ya? Bukannya fakta atau apa sih? Fakta atau apa? Fakta atau dusta? Oh iya. Fakta atau dusta? Jujur atau bohong? Oh ya udah deh. Oke deh. Fakta atau dusta? Kalau Feby Rastanti. Nih, enggak, jangan sampai nih gas ya. Oke. Enggak, menurut gue. Ya. Kita cek gasnya apa ada di dalam. Nah kan, gasnya kosong. Oh berarti di belakang. Iya, soalnya mbak tuh jarang masak di situ. Mbak tuh masak di dapur kotak. Kita masak di dapur. Mama mau ribet mbak bawain gas ke situ. Kamu ngerti kan? Enggak ribet, nggak ribet. Kenapa masak sini aja? Ribet lah, jelek di sini. Nggak bagus, nggak bagus buat kotak. Dapur. Nggak bagus guys. Itu kotor banget, itu bagus bener, daripada ribet mbaknya. Enggak. Bener, yang penting tuh masaknya. Kita gak butuh tempat yang bagus, apa yang mau kayak gimana pun gak butuh. Kita tuh yang butuh tuh masakannya, karena kita bisa makan dengan tenang kalau udah ada masakannya, oke? Okay? Jelek tempatnya. No, ini udah bagus, beneran. Enggak, udah gak apa-apa. Udah disini aja. Bentar. Mbak, berapa menit bisa? Kasihan mbaknya ngangkat-ngangkat, beneran. Bentar, Elo udah panggil Mas Fian. Mas Fian tuh supir aku. Kasihan ya? Iya, aku lupa lagi. Tuh. Kenapa aku bisa lupa ya? Udah ngapain, kita sini aja ya. Ya lah, udah. Kenapa konsepnya? Oke, di sini aja, kenapa tiba-tiba melemah gitu, serius? Ah. Ih, jelek kan. Ini bagus banget. Lebay banget. Enggak, kalau misalnya kalau banget tuh enggak lebay. Coba lihat di kamera. Tuh. Di kamera. Bagus. Dia mah ih. Enggak apa-apa, yuk. Udah. Kita masak sini aja enggak apa-apa. Kan cuma masak telur doang. Tuh di depan aja. Oh, iya. Ini tuh ada. Ada hex sauce-nya. Enggak. Tapi yang paling penting, nyokap gue tuh udah rapiin ini buat menyambut kamu. Jadi gak apa-apa. Mas Fian, boleh tolong ya. 1 menit. Oke guys, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Bye-bye. Semua apapun yang ada di dunia ini gak bakalan bisa nyampe ke tahap sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Allah. Tapi... Allah.